Tapi di tembilahan Masya Allah Tabarakallah Jadi dah siap pulang Balik lah Jangan dipoto Nanti keluar tulisan Abdul Somad mengumpulkan duit orang tembilahan Dibawanya balik ini semuanya untuk pembangunan pondok pesan seumur hidup saya baru inilah memegang duit sebanyak ini. Tolong oh, tempat lain jangan saya disuruh tiru macam ini. Ini hanya muncul ide ini di tembilahan saja. Akan datang saya pun tak sanggup mengulang macam ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tadi waktu hidupnya la ilaha illallah. Insya Allah yang pakai topi la ilaha illallah. Yang pakai cincin la ilaha illallah. Yang pakai sorban maka matinya juga nanti insya Allah la ilaha illallah. Yang membisikkan ke telinga kita siapa? Itulah anak yang di pesantren tadi. Balik dia ke rumah, ditengoknya kita sakit. Nama ruangannya bukan lagi flamboyan, bukan lagi mawar. Nama ruangannya ICU. Tahu arti ICU? Ulun bisa melihat ikam. Saya yang paling menyesal selama berkawan dengan kawan-kawan orang Banjar adalah kenapa dulu waktu di Mesir tak belajar bahasa Banjar. Yang tahu saya cuma dua, ulun, ikam, sidin, pian. Saudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang kita dengar sekarang? Anak kita nanti akan membisikkan ke telinga kita. La ilaha illallah. InsyaAllah. Yang ikut tarekat, qadiriyah, nak dia berzikir, majelis haul. Insyaallah nanti mudah dia waktu sakratul maut. Tapi orang yang tak berzikir ini, ha. "La ilaha illallah, berapa harga kopra? La ilaha illallah." Berondol sudah dikutip apa belum? Di otaknya itu cuma dunia, 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 dunia. La dunia akbaru mablawa Jangan jadikan dunia sebagai harga ilmu kami. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan hidup kami. Amin. Apa yang sering kau dengar, apa yang sering kau ucapkan, Itulah yang akan datang waktu kau sekeratul maut. Makanya, Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu tadi zikir kuat-kuat. Untuk apa zikir kuat? Mengusir hantu setan jembalang tanah. Makanya kalau ada rumah baru, zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mobil baru, zikir. Bini baru, zikir. Yang lama meninggal. Marah aja ya saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala maka zikir ini mesti senantiasa alhamdulillah anak-anak muda sekarang saya lihat berhenti di lampu merah mulutnya tak pernah berhenti berzikir Masya Allah rupanya di balik helm ada HP ngomong tak berhenti itu kan yang ngomong tak berhenti Ustaz Somad iyalah saya ceramah lu selesai ceramah nih tak mungkin saya diam aja Ada masanya ngomong, ada masanya diam. Diamnya pikir, geraknya zikir, bergerak lidahnya. Tapi hebat, ternyata orang yang mau sakratul maut itu menggerakkan bibir tak bisa. Menyebut nama Somat mesti menggerakkan bibir, Abdul Somat. Kalau di Inggris so much. Tapi menyebutkan la ilaha illallah bibir tak perlu bergerak. La ilaha illallah. Lidah saja, La, ilah. makanya anak berbisik, makanya anak masuk pesantren, sekolah agama, tiga anak hebat-hebat, yang satu dokter spesialis, yang satu pejabat, yang satu orang kaya, orang tua sebetulnya kaku, menengok ibu terbaring, mereka bukan ingatlah ilahi Allah, yang satu melihat orang tua macam menengok kucing, yang satu menangis, "Mama, surat tanah mana?" Yang satu lagi bingung mau apa diambilnya HP, ada fotonya pula orang tua. Ibuku sedang sakratul maut. Bagi kawan-kawan yang kasihan, tolong like and share. Amin, 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 amin. Doa Facebook tak dikabulkan Allah. Doa Instagram tak dikabulkan Allah. Saya bingung sekarang ini. Semua yang minta doa, minta rekam. Ustaz, anak saya baru lahir, tolong doa. Pas saya doa, direkam. Hmm, saya sangka minta rekam juga. Apa yang sering kau ucapkan, apa yang sering kau katakan, apa yang sering kau dengar, itulah yang akan datang nanti waktu sakaratul. Ada bapak-bapak masuk rumah sakit Cipto Mangun Kusumo, Jakarta. Suara sudah tinggal dua saja. Kata dokter bawa balik sudah kalu inna lillah wa inna ilaihi begitu pas mau dibawa balik dia duduk lagi sangka orang zombie dokter heran keluarga heran tetangga heran bapak kenapa bangun lagi apa yang terjadi tadi waktu saya sedang koma tahu ibu koma koma itu sedikit lagi titik waktu saya sedang koma tadi Tiba-tiba datang seseorang bertanya kepada saya. Membuat saya terbangun. Siapa yang datang? Ustadz Somad. Kata dia saya datang. Apa yang ditanya Ustadz Somad waktu itu? Kapan tablik akbar? Bangun dah. Akhirnya dia pulang ke rumah disusunnya panitia tablik akbar. Dia jadi ketua panitia sehat sampai sekarang. Ketemu sama saya di Sumatera Barat. Orang Jakarta. Pulang kampung. Lalu saya tanya. Iyo apa mencalia ambo waktu koma bertanya bilo takbir akbar. Iya katanya. Saya tengok Ustad, betul, iya. Lama saya heran kenapa saya yang datang waktu koma itu. Saya tanya, apakah bapak selalu nonton ceramah saya? Betul Pak Ustad. Mau tidur malam saya nonton Ustadz, bangun pagi nonton Ustadz berangkat ke kantor MP3 dengar Ustadz Oh, baru saya paham ternyata waktu kita sedang koma, waktu kita mau sakratul maut yang datang ke kita adalah apa yang selalu kita lihat dan kita dengar. Kebetulan dia selalu mendengar ceramah Ustaz Somad, selalu mendengar pengajian, maka itu yang datang waktu koma. Bayangkan kalau dia selalu mendengar lagu India. Kira-kira siapa yang datang? Hmm, 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 hmm. Ah. Sanjay Dud sama Amita Bachan. Yang suka nonton sinetron Korea, waspadalah. Beralihlah ke lagu-lagu religi. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Insyaallah ibu-ibu kalau rajin melakukan itu, yang tadi keluar 2000 meningkat jadi 2500 janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung sadarlah diri tahu diuntung jasad terbujur keranda diusung ibu-ibu masih ada nasyid di tembilahan nah, bagus nanti kalau ada pejabat-pejabat datang nyanyikan lagu itu Hmm, jadi ingat mereka mati tapi setelah duit turun kalau sebelum jangan tak cair PBD <laughs> Ustad Ustadz ngomong gitu nggak khawatir Ustadz tersinggung Pak Bupati Pak wakil Bupati Pak Dewan orang tembilahan. orang yang tak pernah tersinggung masalah agama Ustadz tahu dari mana berapa kali saya diundang Pak wardan bisa Ustadz datang mohon maaf Pak Ustad bisa Ustaz datang? Mohon maaf Pak Bupati, saya sangka beliau merajuk. Rupanya sampai hari ini tidak. Sampai hari ini saya tetap datang. Coba kalau beliau pemarah, Abdul Somad jangan lagi menginjakkan kaki ke Tembilan. Hmm. Bagi yang suka tolong like and share.